Oke cuy, welcome back di Isu Gaming ya. Kali ini gue mau upgrade hero ke rank 12 ya. Dan di sini bakalan gue langsung upgrade-nya itu ke 3 hero langsung ya ke bintang B12. Kita lihat ada apa aja hero-nya, dan di sini yang akan kita upgrade yang pertama kali yaitu Nidhogg ya. Oke, di sini batu apokalipsnya udah ada 30. Jadi bisa cukup untuk upgrade 3 hero ya. Oke cuy, kita akan pertama kali upgrade itu Nidhogg dengan menumbalkan Galene ya. Oke cuy, di sini kita buka dulu ininya, kunciannya Nidhoggnya biar bisa jadi bahan upgrade ya. Nah, sekarang bisa upgrade ke bintang 12 cuy dengan mengorbankan Galene. Kita upgrade saja dan butuh batu sekitar 20.000 ya. Banyak sekali di sini untuk mengkliknya juga. Harus nabung batu upgrade ya sekarang. Oke cuy, jadi bintang 12 ya Nidhoggnya ini. Sekarang kita naikin levelnya ke 310. Dan ini cara buat beli batu apokalips. Kalau cara gratisan ya, ada di arena CS tokonya, di toko arena CS atau toko arena tim ya. Jadi ada nanti di sini ketika sudah update sama GMAO gamenya ya. Tapi untuk hari ini mungkin masih belum ada atau masih belum diperbaharui oleh GMAO game. Seminggu bisa beli 5 biji, harganya 10.000 poin. Atau kalau mau yang langsung atau yang instan, bisa beli di opsi pertumbuhan ini. Nah ini, kalau nggak salah harganya 560.000. Oke cuy, lanjut ke upgrade dan selanjutnya di sini bakalan gue upgrade yaitu Hell ya. Oke cuy, Hellnya bintang 6-nya udah jadi di upgrade. Lalu sekarang kita bisa upgrade Hellnya ke bintang 12 dengan mengorbankan kayaknya bakalan gue korbanin Cynthia deh. Oke cuy, di sini bisa upgrade ke bintang 12 dan yep, sekarang sudah bintang 12. Saatnya kita naikin levelnya dulu ke 310 ya cuy. Dan sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu channel Isu Gaming ini dan aktifkan notifikasinya ya kan cuy. Oke cuy, dan untuk selanjutnya di sini bakalan gua upgrade hero Amon ya ke bintang 12. Yep, seperti ini, mantap kali. Dan akhirnya jadi juga bintang 12 Amon. Lalu kita akan naikin dulu levelnya ke 310. Oke cuy, mantul ya. Dan sekarang oke cuy, sekarang kita lihat di sini gameplay Albi versus Dexite ya, dimana di sini udah pada upgrade juga bintang 12-nya. Kita lihat gameplaynya seperti apa ya. Enjoy. On the ground, I took time with
Wih, ternyata Abaddonnya last man standing ya. Oke cuy, sekarang kita lihat di sini yang MVP untuk di mag sama healnya siapa? Kita lihat saja ya. Di sini yang jadi MVP-nya Hell 4,6 juta. Ditambah yang untuk pemulihan atau healnya itu Hell juga ya, 8 jutaan. Seger banget sih. Oke cuy, untuk next gameplay kita lihat ya pertandingan tier ya. Oke cuy, sekarang kita ke pertandingan tier, kita lihat di sini ada hero siapa aja atau lawan siapa aja ya. Enjoy buat kalian yang sedang nonton, di sini gue bakalan okmik ya. Karena lagi di luar juga, jadi kalian nikmatin aja gameplaynya seperti apa. Yeah. Unknown brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. My life is lovely, now I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying.
dream. Believe in strength. Now I'm the only one. Only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. Oke cuy, cukup aja, segitu aja yang bisa gue share ya untuk sekarang ini. Thank you banget yang udah nonton. See you next time and bye-bye.